pengiring ondel-ondel ribut dengan petugas keamanan Gedung Sarinah, Jakarta, viral di media sosial. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram @terangmedia. Terjadi perdebatan adu mulut antara anggota ondel-ondel dengan security Sarinah, karena anggota ondel-ondel masuk ke dalam garis batas, tulis Terang Media pada caption video unggahannya, Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Dalam unggahan video itu memperlihatkan beberapa anak remaja pengiring ondel-ondel tengah ribut dengan dua petugas keamanan Gedung Sarinah, Jakarta. Tampak kelompok pengiring ondel-ondel ini tidak terima atas perlakuan seorang petugas security Sarinah. Mereka menunjuk-nunjuk ke petugas security tersebut. "Lu nyentar muka gua ya?" Terdengar protes dari pengiring ondel-ondel kepada Satpam Sarinah. Kemudian protesnya diikuti oleh teman-temannya sambil membawa peralatan gendang untuk ondel-ondel. Sementara itu ondel-ondelnya sendiri berwarna pakaian merah berdiri menyaksikan keributan tersebut. Akhirnya, keributan itu akhirnya berakhir setelah salah satu petugas security mencoba menenangkan kelompok pengiring ondel-ondel untuk meninggalkan lokasi. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait mengenai kronologi peristiwa tersebut seperti apa sebenarnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.